Excuse me, good morning. Ruangannya Bu Naya di sebelah mana ya? Wah, ada perempuan tuh. Rambutnya terurai, pasti dia cantik sekali. Halo Nona Manis. Jarang-jarang nih ada bidadari pagi-pagi datang ke kantor Okejek seperti ini. Pasti Nona ini langsung dikirimkan Tuhan untuk saya kenalan. Memangnya mau bertemu siapa sih di sini? Aduh Tuhan. Sian deh lo. Cari makanya. Ada juga. Oh my God. This is so amazing. Hai. Maaf. Mbak, ini siapa ya? Oh ya, saya mau ke ruangannya Bu Naya. Oh, relasinya Bu Naya. Something like that lah. Ruangannya Bu Naya ke sebelah sana, Mbak. Yes, I know that. Aku udah tahu tadi udah dikasih tahu sih pas di depan. Cuman aku kayak cukup amazed aja gitu sama kantor ini. So amazing menurut aku. Iya. Kita di sini kerjanya emang kayak gini, Mbak. Oh, I see. It's good dong. Kayaknya orang-orang kayak kalian ini akan jadi orang-orang yang sukses deh. Saya suka semangat kalian ketika kalian kerja. Sukses ya, keep good walking loh. See you next time. Dia masuk. Oh my God. This is so amazing. Mbak, maaf. Mbaknya siapa ya? Oh, good morning. Ini pasti Bu Naya ya? Iya. Oke. Let me introduce myself. Aku Mumu. Dan dari awal saya datang ke kantor ini, saya sudah merasa sangat jatuh cinta sekali. I'm exactly falling in love. Iya, tapi mbaknya mau ngapain ya? Oh ya, sorry. Saya sampai lupa. Sebentar, Bu. Saya persiapkan dulu. Ini dia. Ini saya mau ngelamar di Okejek. Saya pasti diterima kan, Bu? Karena saya ngerasa kantor ini adalah tujuan utama saya ketika saya datang dan saya udah jatuh cinta dengan semuanya ini. Energi sama PD-nya sih bagus juga. Maybe dia bisa give influence positive dan buat all the driver keep energized and selalu amazing. Kok gue jadi ikutan ngomong kayak dia? Saya udah baca CV kamu semuanya. CV-nya oke. Dan menurut saya kamu punya energi yang besar. Oh, thank you. Bahkan agak lebih. Of course, thank you. Ya, kita tes dulu. Kita coba kalau emang oke, nanti kamu bisa kerja di sini. Oh my God. Thank you so much, Bu Naya. Kalau gitu, saya janji saya akan menjadi lebih baik selama masa percobaan saya dan saya yakin saya bisa membawa Okejek juga menjadi lebih baik juga. So, kalau gitu, ya Bu, saya boleh pamit sekarang. Thank you so much ya, Bu Naya ya. Kamu mau jadi Okeclean atau driver? Anything. Apapun itu pasti saya kerjakan, Bu. Kalau berdasarkan pengalaman, kayaknya kamu lebih cocok Okeclean ya. Oh kita gitu. Coba di situ ya. It's okay. I'm ready. So ready. Kalau gitu saya boleh pamit sekarang ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu Naya. Oh iya, satu lagi. Kira-kira ruangan saya di mana ya, Bu? Saya mau kenalin ya. Kamu ya. Pas banget. Shell. Ya, Bu. Mau ke mana? Mau ambil orderan. Ya, pas benar. Ini Mumu. Mumu mulai hari ini percobaan di Okeclean. Okeclean. Iya. Nah, ini Shelly. Shelly yang pegang Okeclean. Oh, halo. Hai. Mumu. Shelly. Nah, karena Mumu masih baru, jadi Shelly yang bimbing. Shelly yang ajak dia untuk ambil orderan, terus ajarin caranya gimana. Bisa kan? Sekarang. Mau ambil orderan kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi itu seragam.
seragam? Oh, enggak apa-apa. Kan dia lagi training. Iya, terus aku juga ngerasa feel comfy aja sih pakai baju ini buat kerja. Jadi enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, thank you so much ya, Kak. Ibu, thank you juga ya. Yuk. Bisa kan, Sat? Bimbing aku ya, Kak ya. Thank Selamat you. Bekerja. Yeah. Ajarin semuanya. Yuk. Ya. Yeah. Thank you.